ini bisa untuk langsung ada target mencetak gol di gawang kecil. Apabila gagal, kita akan pindah memulainya dari sebelah sini. Jadi ini bisa saling menyerang nantinya. Bola saya buat aturan harus di bawah, tidak boleh bola atas. Jadi gimana caranya kalian cari celah nih untuk tim yang rompi hitam menyeberangkan langsung tapi bolanya bola bawah. Cari celah di antara mereka. Tapi sebaliknya tim yang putih jangan bisa untuk mereka menyeberangkan bola. Lalu kita akan bikin dua model. Model pertama mungkin kita akan shadow sambil memperkenalkan bola ketika di nomor 3 ini siapa yang datang. Ini turun. Kita tekankan di press, cover dan balance-nya. Sebaliknya juga nanti ketika merah yang pegang bola di paham? Oke, selanjutnya. Oke, di P2 ada position game. Di sini yang pakai rompi merah ini putih. Jadi yang 5 tim hitam. Tim hitam lama harus pegang bola selama mungkin. Dan yang biru yang rompi putih harus mengambil bola dari hitam. Kalau si rompi putih ini bisa ambil bola, ini ada 4 gawang. Secepatnya untuk pulang ke gawang. Kita turun di sini. Paham? Tanya? Oke. Sentuhan masih bebas. Paham? Sudah, ada bertanya? Tanya cuma masuk kanannya, adek. Ini kita mau latihan transisi. Jadi kalau dia rampas bola, secepat mungkin ke gawang. Ya, tapi kalau dia nggak bisa bikin gawang sendiri, cari. Jangan asal syuting aja, adek. Ya. Kamu nggak bisa di sini, di penuh. Main. Cari gawang yang lain. Nah, pemain yang lain, yang biru ini yang kehilangan bola, kamu harus apa pada kamu? Harus play? Pressure. Mainnya nggak sebentar aja. Ya, nggak capek coba. Capek ini ada di sini. Ya. Coba. Ya. Paksa ya? Paksa. Paksa. Kalau main kamu ini. Kalau kamu lemes ya udah, mainnya nggak. Latihannya nggak main. Di sini, tim biru attack, tim merah defense. Nah, gimana tim biru atak tim merah atur organisasi belakang bertahan. Ketika bola bermain dari DK, dari keeper, dari player merebut di atas, boleh langsung cetak gol. Tetapi kalau rebutnya di tengah, main dulu. Kalau memungkinkan ke depan, ke depan. Kalau nggak bisa, main dulu. Ya. Sebaliknya, ketika kalian cetak gol, transisi balik ke bertahan. Pertahanan ini harus kompak. Ya, Mas? Mungkin ada yang ditanyakan? Paham? Yang merah ini nanti yang putih ya? Oke, guys. Ya. Ini kita masuk ke terakhir game 909. Jadi main normal. Jadi di sini ditekankan bahwa ketika kita hilang bola bisa harus rapat. Nah, rapat ini untuk tim hitam tidak leluasa memainkan bola ke area gawang kita. Jadi ketika dia pegang bola kita arahkan. Nah, nanti pas arahnya di mana ketika dia ada mungkin mistake salah passing atau salah kontrol, di situ kalian rebut. Nah, ketika rebut, prioritas pertama cepat. Cari nomor 9. Kalau tidak bisa ketutup sama lawan, berani main. Main ke bawah possession, tapi possession tidak hanya bermain hanya kisaran sini karena kita punya target. Jadi teman-teman yang melihat temannya pegang bola yang di ujung bisa muncul untuk ke arah target. Oke, kita main di lapangan 3/4. Jelas? Jelas. Dari semua rangkuman ini berarti transisi dari bertahan ke menyerang. Begitupun sebaliknya, dari menyerang transisi ke bertahan. Oke. Yuk kita ke lapangan.